Ibu. Ibu di mana ya? Oh, Ibu sedang tidur. Ibu? Oh, iya. Ada apa, Nak? Ibu sedang sakit. Ah, badan Ibu tidak enak. Oh, Ibu badannya sedang tidak enak. Ibu hari ini nggak jualan ya? Ibu nggak bisa jualan dulu. Karena Ibu lagi sakit. Oh ya sudah, hari ini aku aja yang jualan ya, Bu. Bantuin Ibu karena Ibu lagi sakit. Oh. Kamu tidak keberatan menolong Ibu jualan? Gak apa-apa kok, Bu. Kan Ibu lagi sakit. Untuk berobat nanti ke dokter ya, Bu. Biar aku aja yang kerja. Biar aku aja yang jualan hari ini untuk buka puasa. Iya. Terima kasih ya, Nak. Hati-hati, itu es krimnya ada di meja. Ibu sudah ambilkan tadi di rumah Ibu. Ibu Nata. Iya, Bu, tidak apa-apa. Oke, aku mau pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu ya, Bu. Nanti aku pulang bawa uang buat buka puasa sama pergi ke dokter. Iya, terima kasih banyak, Nak. Iya, Ibu istirahat aja, tidur ya. Nanti tungguin aku pulang ya, Bu. Iya. Tidur, Bu. Iya. Ibu lagi sakit. Ya sudah, hari ini aku saja yang pergi jualan es krimnya. Semoga banyak yang beli. Aku mau jualan di mana ya? Tempat bazar Ramadan aja deh. Ya udah, aku mau pergi dulu. Ibu sudah tidur. Hari ini bosan sekali. Sebentar lagi mau buka puasa. Mau ngajakin mama pergi ke bazar Ramadan daripada di rumah. Papa? Iya, ada apa? Sebentar lagi kan udah mau buka puasa, Pa. Ayo kita ke bazar Ramadan aja yuk. Beli makanan di sana. Oh ya sudah, tanya mama kamu dulu sana. Iya, Pa, sebentar ya. Iya. Mama. Iya, ada apa? Ke pasar Ramadan yuk. Soalnya aku pengen makan di luar aja buka puasanya. Oh ya sudah, sama papa kamu aja ya. Mama tunggu di rumah aja. Bungkusin aja buat mama, soalnya mama lagi sibuk. Ada customer ini yang lagi telepon SMS banyak. Oh ya sudah, iya ma, sama papa aja ya kalau gitu. Iya, sana sama papa aja. Oke ma. Iya. Papa, katanya mama lagi sibuk. Dia minta dibungkusin aja makanan. Oh gitu, ya sudah, ayo kita pergi. Yuk pa. Ayo. Ma, kamu gak ikut? Lagi sibuk, Pak. Nanti aja ya, Kak. Bungkusin aja deh buat Mama ya. Oh ya sudah. Kita pergi dulu ya, Ma. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sudah sampai juga ya kita. Kamu makan apa? Iya, Pak. Pilih-pilih dulu aja deh yuk, Pak. Iya, silakan. Nanti kamu mau pilih-pilih. Sana coba lihat-lihat. Iya, Pa. Bentar lagi udah mau buka puasa loh. Iya, Pa. Oh, mau beli makan apa? Apa ramen ya? Enggak ah. Yang lain yuk, Pa. Iya, yuk. Papa nurutin kamu aja. Papa ngikutin kamu aja makan apa. Iya, Pa. Bingung makan apa ya? Bisa. Enggak dulu deh. Yang lain? Apa ya? Sup aja deh yuk, Pa. Ya udah, duduk sini. Papa pesenin ya.
Iya, Pak. Es krim, es krim. Es krim, es krim. Es krim, es krim. Wah, ada penjual es krim tuh. Pak, pesen supnya dua ya. Oh ya, sebentar ya. Iya, Pak. Papa, papa. Ya, ada apa? Ini aku pengen beli es krimnya. Kasihan gak ada yang beli, Pak. Berapa, Dek, satunya? Oh iya, ini satunya 10.000, Pak. Oh, 10.000. Ya udah, kamu mau beli berapa? Kamu hari ini ada yang beli berapa? Belum ada satupun, Kak. Ini es krimnya masih banyak. Tadi jualannya belum laku. Belum ada yang beli. Aduh, kasihan sekali kamu. Ya sudah, nanti saya borong semuanya ya, es krimnya. Biar kamu bisa berbuka puasa hari ini. Wah, terima kasih, Pak. Iya, ini saya lagi gantiin ibu saya jualan. Oh, ibu kamu kemana memangnya? Ibu saya lagi sakit, jadi saya yang jualan hari ini. Oh, gitu. Ibu kamu sudah pergi ke dokter? Belum, karena belum laku jualan hari ini. Soalnya nunggu jualan laku dulu, Pak, baru bisa ke dokter. Oh gitu, ya sudah, Pak, beli aja semuanya. Iya, nanti saya bantuin ya. Kamu, saya beli semuanya biar kamu seneng, biar ibu kamu bisa ke dokter. Wah, terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Kamu sudah buka puasa belum? Belum, karena belum ada yang beli. Ya sudah, ayo kita makan sama-sama dulu di situ. Oh iya, terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ayo duduk situ dulu yuk sama aku. Iya, terima kasih, Kak. Iya, taruh di bawah dulu aja itu es krimnya. Iya, terima kasih banyak sudah membantu saya dan ibu saya ya, Pak. Iya, sama-sama. Tunggu itu makanannya datang ya. Iya. Itu kentangnya, ada kentang aku, bisa kamu makan. Iya, Kak. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Udah mau Akbar. buka puasa. Yuk kita makannya dulu. Makan buka puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dah, yuk makan yuk. Iya, Kak, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Pak. Iya, jangan segan-segan dihabisin ya makanannya. Iya, Pak, terima kasih. Aku mau makan es krimnya dong. Wah, enak sekali es krim kamu ya. Iya, alhamdulillah, Kak. Itu buatan ibu saya. Kenapa rada pedas ya? Iya, tidak apa-apa kok, Pak. Tidak apa-apa. Enak. Oh iya. Duh, udah kenyang banget nih, Pak. Yuk kita pulang dulu. Ini es krimnya dibawa ya, Pak? Iya, nanti kamu bawa aja. Oke. Ini. Nah, ini nasi bungkus buat ibu kamu ya, nanti buat buka puasa. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Sama ini uang buat buat berobat ibu kamu sama beli es krim kamu tadi ya. Aduh, Pak, jangan ini kebanyakan, Pak. Gak apa-apa, ayo diterima saja. Iya, tidak apa-apa, ya terima saja. Itu buat ibu kamu. Pergi ke dokter biar cepat sembuh. Biar kamu gak kerja lagi. Kasihan ibu kamu. Biar ada yang jagain.
Terima kasih banyak, Kak. Sama, Pak. Iya, sama-sama. Lain kali kalau ada apa-apa, datang ke sini lagi ya. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak bantuannya ya, Pak. Terima kasih ya, Kak, sudah beli es krim saya semuanya. Iya, nggak apa-apa. Saya suka es krim kamu kok, enak banget loh. Iya, terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Ya sudah, saya mau pulang dulu ya karena sudah mau larut malam. Kamu juga pulang dulu. Rumah kamu di mana? Deket sini kok, Pak. Oh ya sudah, kita pulang dulu ya. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak. Iya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, anak ini mana? Kok belum pulang-pulang ya? Sudah jam berapa ini? Kok belum pulang juga ya anak ini? Coba saya lihat ke depan. Ibu, Assalamualaikum, Ibu. Oh ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang ya, Nak? Iya, Bu. Itu apa yang kamu pegang? Ibu, ini tadi ada orang bapak-bapak sama anaknya ngasih uang. Kok kamu minta sih, Nak? Kan jangan. Meskipun Ibu sakit, kamu jangan minta-minta ya, Nak. Enggak kok, Bu. Ini dia tadi semuanya es krim aku dibeli. Ah, Alhamdulillah sudah habis ya, Nak. Iya, Ibu, sudah habis dibeli semua. Dan ini kembaliannya buat kita, katanya. Aduh, ini terlalu banyak, Nak. Tidak apa-apa, Bu, buat pergi ke dokter. Ya sudah, kamu tadi sudah bilang terima kasih belum sama bapaknya? Sudah. Dia baik banget, Bu, bapaknya sama anaknya tadi beliin aku makanan. Beli makanan buat buka puasa. Alhamdulillah, rezeki hari ini ya, Nak. Iya, Bu. Ini bisa buat berobat Ibu. Sama buat sahur besok, sama buka puasa. Buat beli beras sama lauk ya, Nak. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana. Kamu pasti capek. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Ibu mau minum. Tidak apa-apa. Nanti Ibu ambil sendiri. Kamu istirahat dulu sana, Ki. Tidur dulu. Oh, ya sudah, Bu. Saya mau pergi ke kamar dulu ya. Iya. Ya Allah, Alhamdulillah rezeki hari ini. Bisa buat beli beras sama beli lauk sehari-hari. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ada buat buat beli beras besok sama pergi ke dokter. Terima kasih ya Allah.